Presiden Jokowi punya sejumlah kuliner favorit yang ada di kampung halamannya. Satu di antaranya yaitu ayam kampung goreng Bakarto Tender. Ayam goreng favorit Presiden Jokowi ini memiliki rasa yang khas, yaitu gurih dan asin. Sesuai dengan nama warungnya, di sini menggunakan ayam kampung. Tapi ada yang menarik nih dari proses pengolahannya. Sebelum digoreng, ayam kampungnya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayam kampung utuh, dan yang kedua, ayam kampung potongan. Ayam kampung itu nantinya akan direndam dengan bumbu kuning resep Bakarto. Menariknya lagi, proses merendamnya masih dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan tungku api. Dalam proses merendam ayam, masih menggunakan kayu bakar, jadi panasnya bisa tahan lama. Selama proses merendam pun dilakukan 1 jam lebih, jadi tak kaget kalau rasa bumbu rempahnya sangat meresap sampai ke dalam daging. Setelah proses perendaman, ayam akan digoreng sekira 2 menit. Karena sudah lama direndam dengan bumbu rempah, tekstur dagingnya pun empuk banget. Selain soal rasa, ada yang menarik lagi nih, yaitu cara penyajiannya. Ayam kampung goreng tersebut disajikan dengan dua sambal, yakni sambal bawang super pedas dan sambal blundo yang tidak begitu pedas. Dalam seporsi nasi dan sepotong ayam, dijual dengan harga Rp24.000 saja. Itupun pengunjung sudah mendapatkan lalapan gratis serta hidangan. Murah banget kan? Nah, jika Tribuners tertarik mau nyobain ayam goreng favorit Presiden Jokowi ini, bisa langsung datang ke Jalan Jaksa Agung Raya, Suprapto nomor 8 Babusan, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!